Oke, itu dia diorama 3. Nah, kita mau ke diorama 4. Mari ikuti arahan Pak Pandu. Oke, monggo sini katanya. Oke, ini dia diorama 4. Ruangan ini menggambarkan peristiwa sejarah dari pemilihan umum pertama Yogyakarta 1950. Terus rencana konferensi rencana Kolombo 1959. Oke, mari kita lihat aja. Ini pemilu pertama. Konferensi Kolombo. Seminar nasional pertama Seminar Pancasila Trikora. Nih, bebasan alien banget. Tadi kita udah lihat itu terkait PKI, setelah Irian Barat itu PKI, disini udah Orde Baru. Orde Baru udah beralih, peralihan itu dari Soekarno ke Soeharto, 30 PKI. Ini dia Presiden Soeharto. Ini P4 Keseruan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Oke, kita keluar. Di sini disediain juga mainan buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak bosan di dalam, bisa main di sini. Oke, selanjutnya kita mana nih? Ruang pertemuan. Mau naik gak ya? Aku capek. Gak usah lah. Kita cari. Jadi kalau mau lihat ruang pertemuan ada di atas. Toilet ini cuma lagi kunci. Terus mainan itu lagi di permajaan. Ini toiletnya lagi. Tadi kita masuk dari gedung ini, kemudian gedung itu, kemudian gedung yang di belakang itu. Oke, saya mau jalan-jalan dulu. Nanti pas di sebelah sana saya kasih lihat. Bye-bye.